Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, ini pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 1. Hari ini kita akan belajar permainan kategori serangan iaitu bola sepak. Okey, kamu boleh rujuk pada gambar ini. Gambar ini ada penjaga gawang dengan pemain. Okey, apa persamaan penjaga gawang dengan pemain? Okey, persamaan dia adalah pakaian yang longgar dan selesa. Contohnya pakaian trek, seluar pendek dan kemeja T. Kamu lihat pada pakaian mereka hampir sama. Okey, stokin mestilah panjang hingga ke lutut bagi tujuan keselamatan semasa bermain. Kasut mengikut saiz kaki pelajar dan mempunyai paku ataupun stud pada tapak dia untuk mengelak kamu daripada tergelincir di atas padang. Okey, kasut diperbuat daripada kulit yang melindungi kaki pemain. Pelapik tulang kering atau shin pad yang dipakai mestilah sesuai dengan betis dan ringan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Okey, apa perbezaan di antara penjaga gawang dengan pemain? Ialah penjaga gawang memakai baju berlengan panjang sebagai pelindungan dan manakala penjaga gawang memakai sarung tangan pelindung. Okey, dia pakai sarung tangan pelindung kat sini. Okey. Okey, info dia lah penjaga gol mestilah memakai jersey yang berlainan warna daripada pemain lain, pengadil dan penolong pengadil supaya dia boleh jelas kelihatan di antara pemain-pemain yang ada. Okey, elakkan pemakaian seluar trek yang ketat kerana ia akan mengganggu pergerakan ketika bermain. Okey, ini adalah gambaran penyediaan gelanggang dan kedudukan pemain. Okey, kita beralih kepada kemahiran-kemahiran yang ada dalam permainan bola sepak. Okey, kemahiran pertama ialah kemahiran hantaran bola iaitu hantaran leret. Kamu berada dalam keadaan persiapan berdiri dalam keadaan sedia di belakang bola. Okey, mata melihat kepada rakan sepasukan ya. Okey, pelaksanaan sentuh bola dengan bahagian dalam kaki. Kamu tengok dia pakai bahagian dalam kaki dan semasa menyentuh bola, badan sedikit ditegakkan dan ikut lanjak ayun kaki ke arah pergerakan bola, ikut lanjak tendangan. Okey. Kemahiran kedua dan kemahiran hantaran bola iaitu hantaran bola lambung, iaitu kamu ada dalam 3 posisi juga. Persiapan, kamu berdiri di belakang bola, mata melihat ke arah rakan, berlari anak ke arah bola sambil mata melihat sasaran. Okey. Pelaksanaannya, ayun kaki dari belakang dan condongkan sedikit badan untuk keseimbangan. Sentuh bola dengan kaki yang dominan. Okey, kalau kamu dominan kaki kanan, kamu sepak guna kaki kanan. Kalau kamu dominan kaki kiri, kamu sepak guna kaki kiri. Okey. Ikut lanjak kaki untuk mendapatkan arah yang tepat. Tengok kamu posisi kaki dia. Ikut lanjak dia untuk ke arah yang tepat. Okey. Kemahiran ketiga untuk hantaran bola ialah hantaran bola secara menanduk. Okey, perhati arah bola datang dalam keadaan sedia ekstensi badan dengan lentik ke belakang. Okey, kamu tolak badan kamu ke belakang. Kedua-dua tangan berada di hadapan untuk mengumpul daya. Sentuh bola dengan bahagian dahi dan imbang badan supaya stabil. Membuat lonjakan setelah bola menyentuh dahi, mendarat dengan kedua-dua belakang kaki untuk keseimbangan. Okey, kamu kena mendarat guna kedua-dua belah kaki untuk keseimbangan supaya kamu tidak terjatuh. Okey, yang seterusnya adalah kemahiran menyerkap. Menyerkap bola leret ialah bola yang daripada bawah dalam keadaan sedia angkat sebelah kaki, tahan bola dengan bahagian dalam kaki, guna bahagian dalam kaki, bahagian tepi kaki kamu tu, menyerap daya supaya bola tidak melantun jauh. Okey, kamu kena tahan bola guna kaki, bahagian dalam kaki supaya dia tidak terlajak ke belakang. Okey. Menyerkap bola tinggi atau bola daripada atas seperti yang ini tadi. Kamu guna yang ini menanduk tapi ini kamu menyerkap bola menggunakan dada. Okey, lihat arah bola datang. Lonjak ke atas. Kamu lompat ke atas. Buka dada dengan tangan terbuka. Okey, kamu buka tangan. Extendkan tangan kamu. Guna bahagian dada dan serap daya semasa bola menyentuh dada. Kamu blok ataupun kamu serkap bola ini supaya dia tidak pergi tempat lain. Okey.
Kemahiran seterusnya adalah kemahiran menggelencek. Okey, bersedia dengan bola rapat di kaki, mata pandang ke hadapan, sentuh bola dengan keadaan dalam atau luar kaki. Kamu guna dalam kaki ataupun luar kaki, kawal pergerakan bola. Kamu kawal pergerakan bola menggunakan kaki. Mengacah sebelum menggelencek dan gerakkan bola jauh daripada pihak lawan. Ini kemahiran ini adalah untuk kamu bawa lari bola daripada pihak lawan kamu. Okey. Kemahiran tackle. Ini apabila kamu berdepan dengan pihak lawan. Okey, tackle depan. Tackle depan ialah kamu berdepan dengan pihak lawan. Mata memberi tumpuan kepada pergerakan bola. Rapatkan keseluruhan badan dengan kaki supaya dengan kaki cuba menyentuh bola. Rampas bola daripada kawalan pihak lawan. Okey, kamu tangkap. Kamu rampas bola daripada pihak lawan. Okey, ini bayangkan ini adalah kamu dan ini adalah bola. Pihak lawan. So, kamu ambil bola daripada pihak lawan dan kamu bawa lari. Okey, ini adalah tackle sisi. Perhatikan arah bola datang. Rapatkan badan di sisi pihak lawan. Hulurkan kaki untuk menghalang bola. Rampas bola dari pihak lawan. Okey. Dia yang berbanding posisi ini dengan posisi ini. Okey, yang ini dia berada di sebelah pihak lawan. Okey, dia akan ambil bola daripada pihak lawan dan dia akan bawa lari ke gol pihak lawan untuk dijaringkan. Okey, seterusnya adalah kemahiran menjaring. Kemahiran menjaring adalah kemahiran menendang bola masuk ke dalam jaring ataupun kita selalu panggil gol. Okey. Perhatikan kedudukan penjaga gol, tendang bola dengan kaki dominan. Seperti cikgu cakap tadi, kalau kaki kiri dominan, sepak guna kaki kiri. Kalau kaki kanan dominan, sepak guna kaki kanan. Okey, semasa menendang, pindahkan berat badan ke kaki. Guna kemahiran tendangan lambung atau leret yang kemahiran tadi. Okey, kaki ikut lajak. Okey. Seterusnya adalah kemahiran menjaga gawang. Okey, penjaga gawang, kamu ada dua kemahiran itu menangkap bola leret. Bola yang pada bahagian bawah yang kamu sepak dekat pada tanah. Tumpukan mata pada pergerakan bola. Buka kaki seluas bahu. Tangan berada di bawah. Ayun tangan dengan kedua-dua tapak tangan dibuka. Okey, kamu tengok posisi dia. Dia tundukkan badan dia ke bawah dan dia buka kaki seluas bahu, tangan berada di bawah dan tangan dia kedua-dua digunakan untuk menangkap bola tersebut. Okey, menangkap bola tinggi pula ialah kalau pihak lawan gunakan tendangan lambung atau tendangan tinggi di atas udara. Okey. Tumpukan mata pada pergerakan bola, buka kaki seluas bahu, tangan berada di atas, tengok tangan dia berada di atas dan ayunkan tangan dengan kedua-dua tapak tangan dibuka. Okey, dia akan tangkap bola tersebut. Nah, apabila bola itu ditendang oleh pihak lawan menggunakan teknik tendangan lambung. Okey, seterusnya ini adalah aktiviti kamu yang cikgu sudah berikan. Jawab soalan tersebut, latihan tersebut berdasarkan rumusan ini. Berdasarkan teknik-teknik yang kamu belajar, yang cikgu sudah ajar tadi. Kemahiran-kemahiran menghantar, menyerkap, kemahiran menjaring, kemahiran tackle, kemahiran menggelecek dan kemahiran menjaga gawang. Okey? Itu saja. Terima kasih.